Pullman order 60 kilo. Oke. Woi. Bogor, Pullman ada orderan. Ayo, berangkat. Let's go. Hati-hati di jalan. Kita maintenance, kita quality product using cek semua produk supaya sesuai standar kita. So far mesinnya masih oke, cuman tadi disetting sedikit aja, jadi harus sedikit. Sebelum penuh sempet telat air mungkin gitu. Masih penuh terus begitu, kita harus ngapain mesinnya nih? Pompanya bunyi-bunyi nggak? Iya. Pompanya bunyi-bunyi, sebenarnya cara gampangnya dibalikin aja gitu agar ditunggingin nih. Ininya dibalik itu tuh. Seluruh anak cowok aja. Si pompanya. Dia kan bunyi cetek-cetek-cetek-cetek-cetek itu masuk angin tuh. Jadi nih posisinya dibalikin gitu tuh, kayak ditunggingin. Ini ditungguin berapa? Ini stop kerannya dibalik aja sampai nggak bunyi lagi. Pokoknya kalau indikasinya kalau bunyi pompa itu tek-tek-tek-tek itu udah telat. Pompanya harus miringin, susunya iya. Mampet, pelan sih. Susunya mampet, bisa jadi kotor. Nah itu bersihinnya gimana? Mana ya? Tadi mana sih ininya ya? Ya. Ini dicuci, terus kalau ada apa peniti, ditolok-tolok aja. Oh. Oke. Ini kendalanya O-ringnya putus, jadi hasil espressonya tidak maksimal. Quantity juga sedikit dan jadinya encer. Jadi nanti kita akan ganti O-ringnya supaya hasilnya maksimal lagi. Dia kan di sini tuh buat nahan supaya air nggak keluar pas di press kopinya gitu. Nah kalau itu putus gini airnya keluar langsung. Makanya hasil kopinya jadi encer sama sedikit. Misalnya kan bukan dari kelas nih, simple kalau dilem tetap aja nyapa.